Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Babak eliminasi kedua Girls Planet Gugugu memang sudah berlalu, namun masih banyak kisah di baliknya yang menarik untuk diceritakan. Seperti kisah persahabatan para peserta yang selama ini ditutup-tutupi oleh Mnet. Terungkap baru-baru ini, Hyuning Bahye melakukan hal mengharukan ini untuk Kim Do-ah. Sebelum pengumuman eliminasi Girls Planet Gugugu, ada sebuah momen kecil yang patut untuk diapresiasi. Meskipun para trainee Girls Planet Gugugu saling bersaing dalam setiap misi agar bisa debut sebagai girl group global, namun mereka tetaplah sekumpulan teman seperjuangan yang berbagi canda dan tawa di survival show Mnet. Ada suka duka yang pastinya akan saling dibagi untuk menguatkan satu sama lainnya. Seperti halnya Bahye yang memberikan sebuah gelang persahabatan untuk Kim Do-ah. Walaupun momen tersebut tak diabadikan lewat kamera Girls Planet Gugugu, Kim Do-ah beberapa waktu lalu memberitahukan hal manis itu. Lewat Instagram story akun pribadi miliknya, Kim Do-ah membagikan foto tangannya yang memakai gelang dari Bahye. Terlihat sebuah gelang dari manik-manik dengan warna-warni indah di foto yang dibagikan Kim Do-ah tersebut. Kim Do-ah juga mengatakan bahwa gelang itu buatan tangan dari Hyuning Bahye dan mengucapkan rasa terima kasihnya. Mnet memang jarang sekali membagikan momen mengharukan dan kedekatan para trainee Girls Planet Gugugu. Namun semua itu tetap tak bisa ditutupi. Persahabatan trainee Girls Planet Gugugu tetap hangat meski di antara mereka telah tereliminasi. Sementara itu, Bahye bertahan di Girls Planet Gugugu dan menduduki peringkat 8 K-Group. Sedangkan Kim Do-ah yang menempati peringkat ke-9 K-Group harus pulang lantaran jumlah voting miliknya selisih 8.000 poin di bawah Bahye. Para peserta yang lolos akan tampil di panggung Creation Mission. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan episode selanjutnya ya, Cinggu.